Fakta si tangan dewa Pratama Arhan. Indonesia jumpa Timor Leste pada FIFA Matchday di Stadion Wayan Dipta Kamis 27 Januari 2022 malam hari. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menang 4-1. Timnas menang nih. Namun yang paling mencengangkan, gol lemparan roket Pratama Arhan ke gawang Timor Leste bikin heboh dunia maya. Netizen menyanjungnya setinggi langit dengan lemparan yang membuahkan gol. Bagi Indonesia, lemparan yang menjulang tinggi bah meteor jatuh dari langit menerobos ke gawang Timor Leste tanpa ampun. Langsung saja mari kita simak, inilah fakta Pratama Arhan si tangan dewa. Biografi Pratama Arhan. Pratama Arhan sebenarnya memiliki nama panjang Pratama Arhan Alif Rifai. Lahir 21 Desember 2001 nih. Tempat lahir Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ia merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Liga 1 PSIS Semarang dan tim nasional Indonesia. Dia paling dikenal karena lemparan ke dalam yang jauh bah roket dan meteor yang jatuh dari angkasa. Karir klub Pratama Arhan. Pratama Arhan melakukan debut tim utama untuk PSIS Semarang di Piala Menpora 2021, di mana ia bermain 90 menit di semua 4 pertandingan timnya di turnamen yang mendahului musim Liga 1 2021. Dia mencetak 2 gol dalam kompetisi tersebut. Salah satunya adalah dengan tendangan bebas yang merupakan salah satu gol terbaik di turnamen tersebut. Dia juga memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Arhan melakukan debut liga pada 4 September 2021 dalam pertandingan melawan Persela Lamongan. Ah, shit, man. Karir tim nasional. Dalam pelatihan selama 2 bulan di Kroasia, Arhan tampil perdana untuk Indonesia U19 di pertandingan persahabatan menghadapi Bulgaria U19 pada 5 September 2020. Ia kemudian menjadi kapten tim tersebut saat pertandingan persahabatan selanjutnya melawan Makedonia Utara U19 yang berakhir dengan hasil imbang. Arhan menerima panggilan untuk bergabung dengan timnas senior Indonesia pada Mei 2021. Ia tampil perdana untuk Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Afghanistan di Dubai pada 25 Mei 2021. Si tangan dewa. Arhan dikenal karena kemampuan lemparan ke dalamnya dengan jarak jauh. Biasa bermain sebagai bek kiri, ia juga bisa bermain sebagai bek sayap, bek kanan, dan juga gelandang. Ia juga memiliki kemampuan mencetak gol melalui bola tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Dan sejumlah media kerap memberi pujian atas kemampuannya tersebut, man. Dalam pertandingan kemarin, lemparannya yang melengking layaknya tembakan roket menghujam di gawang Timor Leste hingga menambah pundi-pundi gol kemenangan Indonesia atas Timor Leste. The one and only, the best man in town, si tangan dewa Pratama Arhan yang menggoncangkan dunia perbolaan, only dengan lemparan ke dalam bisa mencetak gol. The one and only Pratama Arhan, the best man in town.